Sebagai bentuk kemanunggalan TNI terhadap masyarakat, Babinsa turut turun ke sawah membantu para petani. Tidak hanya Babinsa, Komandan Koramil 42004 Sarolangun Mayor CHB Mentomeri turut memantau keberadaan sawah milik warga Sukasari yang tengah dipanen. Bukan hanya memantau, Dan Ramil tersebut turut turun ke sawah untuk menyabit padi milik kelompok warga di Kelurahan Sukasari. Panen padi sawah tada hujan binaan Babinsa Kopka Aan Satria telah memenuhi hasil maksimal. Namun masih ditemui beberapa kendala yang dikeluhkan, seperti banyaknya hama tikus dan wereng yang merusak tanaman padi. Dan Ramil 42004 Sarolangun Mayor CHB Mentomeri memberikan instruksi agar seluruh Babinsa di bawah binaannya untuk turun ke sawah membantu para petani, mulai dari pembajakan sawah hingga panen padi. Kami ada 35 Babinsa, itu setiap desa ada Babinsanya, nah masing-masing mereka punya wilayah upsus masing-masing. Harapan saya Babinsa selalu bersama masyarakat, selalu bersama itu petani. Ini seperti contoh hari ini mulai dari masa penyiapan lahan sampai ke panen seperti ini, Babinsa harus selalu melekat bersama masyarakat. Diketahui petani sawah Kelurahan Sukasari merupakan binaan Babinsa Aan Satria yang aktif membina petani dari pembajakan hingga panen padi. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.